HTV, hiburan je yang mana kami akan sajikan kepada anda informasi terkini mengenai dunia hiburan. Jadi kat sini kalau nak tahu apa yang berlaku, kenalah tengok bersama dengan kami di HTV. Dan tak terlewat, memang tak lewat pun hari ini sebenarnya adalah Hari Bapa. Jadi kami di HTV ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa yang telah pun berkorban jiwa dan raga untuk keluarga. Itulah kita boleh tepukan semangat untuk bapa-bapa sekalian yang sedang menonton. Baiklah, kita dalam dunia tengah dinormal yang baru. New normal. Yang mana 3S yang perlu anda ingati. 3S. Apakah 3S tersebut? Iaitu kena ada sesak, sempit, sembang dekat. Ini 3S je. Tapi sesak ni apa? Sesak ni jangan berada di kawasan yang sesak. Sempit, kita jangan berada di kawasan yang sempit. Dan sembang. Kenapa sembang pula? Takkan tak boleh sembang pula kan masa kita tengah dalam norma baru ni kan? Iaitu sembang kena jauh-jauh. Pastikan kita bersembang, jangan dekat-dekat. Sekurang-kurangnya 1 meter. Itu kita kena jaga. Social distancing. Macam yang saya sebutkan tadi, cerita mengenai hiburan kita, apa yang berlaku, apa yang trending. Kalau anda ada sebarang cadangan, pendapat yang ingin berikan kepada kami, bolehlah ikuti kami di laman sosial Instagram dan juga Facebook, iaitu Hiburan TV RTM, ataupun dekat Twitter, Hip TV RTM. Mudah saja. Tanpa membuang masa, let's go. Kita ke carta HTV. Baiklah, untuk carta HTV, carta ketiga mengenai Nabila Razali unfollow semua orang di Instagram. Kenapa? Dia gaduh dengan semua orang ke macam mana? Tapi sebenarnya tak. Ada orang kata Nabila ni nak buat gimmick aja. Tapi menurut beliau, ini adalah sikap lebih matang dan hanya memikirkan perkara-perkara yang baik saja. Dia kira macam nak ruang untuk bernafas mungkin. Baiklah, untuk carta HTV kita yang kedua mengenai Azhar Azmi panggil Vizu Umar life partner. Betul ke? Cinta telah pun berputik antara mereka berdua. Yang mana netizen rata-rata memang mungkin seronok dan happy. Memang mendoakan kebahagiaan mereka berdua. Kalaulah kata betul spekulasi ini, apa salahnya? Kita doakan yang baik-baik untuk Vizo dan juga Azhar Azmi. Tentunya benda yang baik jangan ditangguh-tangguhkan. Okey, untuk carta HTV kita yang pertama mengenai Amiza Aznan gagal jawab saman Zarina Anjuli. Orang kata telajak perahu boleh diunduh. Telajak kata surat saman sampai. Tapi itulah kan perbelahan antara Zarina Anjuli dan juga Amiza Aznan ni memuncak apabila kes yang kita tahu baru-baru ini telah memfailkan permohonan supaya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memasukkan penghakiman terhadap Amiza yang menggunakan kata-kata kesat, memfitnah, memalukan Zarina apabila Zarina menyela perbuatan artis tempatan yang memohon bantuan prihatin nasional BPN oleh kerajaan berkaitan dengan wabak COVID-19 ini. Jadi kita doakan yang terbaik. Kita kalau boleh pun tak naklah benda ni berpanjangan. Ini adalah antara Zarina dan juga Amiza. Harap-harapnya dapatlah diselesaikan. Okeylah kepada Fizo dan juga pasangannya yang life partner tu. Pasangan dia kata mungkinlah kita doakan papak pumpung kepada mereka. Dan juga kepada Nabila Razali, kalau masa ini mengambil ruang, ambillah ruang untuk menyendiri seketika gitu. Baiklah, kita akan bersama dengan dua orang rakan selebriti saya yang akan bersama di segmen Apa Cerita, nak memberikan motivasi, yang telah pun memberikan motivasi dan semangat untuk orang lain untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nak tahu siapa mereka? Selepas ini, hanya di segmen Apa Cerita HTV.
Walaupun kita berhibur-hibur, kita kena ingat dalam norma yang baru ini ada perkara-perkara yang perlu kita lakukan seperti macam tadi. Cara-cara mencuci tangan yang betul. Sebab kalau kita cuci tak pakai sabun pun, apakah gunanya? Jadi ingat, cara-cara mencuci tangan yang betul di tapak tangan, di celah-celah dan sebagainya. Ingat, sebelum makan, selepas makan, selepas keluar ke tandas. Dan sekarang ni kena lebih-lebih kerap sebab dengan norma baru kita kena pastikan semuanya bersih. Bolehlah kita menjauhi diri kita daripada virus yang tak perlu. Okey, kita terus ke segmen yang dinanti-nantikan. Segmen apa? Cerita. Segmen apa cerita, macam biasalah kita akan panggil selebriti untuk datang ke rumah kita HTV ni. Tanpa masa saya ingin menjemput Zulin Aziz dan juga Man. Silakan masuklah rumah Hai, kita yang warna-warni. Eh, cantiklah, memang matching lah. Cuba-cuba duduk. Man. Silakan Man. Man, kenapa tertinggal kat belakang Man? Bagi ladies first. Oh, okey, faham. Jangan zoom rapat sangat pasal saya tak nak nampak gigi ke. Apa khabar Zulin, Man, sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang hari ini. Dan sebenarnya kalau kita nak tengok pencapaian yang Zulin dan juga Man dari segi karier dia memang vast. Daripada hari pertama dia masuk ke dalam industri sampai sekarang memang masih lagi tak lekang namanya di bibir-bibir peminat-peminat. Tapi ini kemunculan hari ini kita nak membincangkan mengenai sesuatu yang lebih dalam. Lebih dalam, nampak? Jangan takut sangat. Sebab kita tahu isu body shaming. Sekarang ni pula kalau kita tengok dekat media sosial ni, orang rasa semua berhak untuk menulis apa-apa. Sebab ini pendapat saya. Saya mesti menyatakan pendapat saya. Kalau macam Zulin boleh komen sikit dan Man juga boleh komen sikit mengenai isu body shaming. Tapi sebelum itu mungkin boleh ceritalah apakah perkembangan terkini. Sebelum cerita pasal topik kita. Okey, sekarang kan ada sedikit kelonggaran. Kita boleh syuting dah. Alhamdulillah. Saya pun dah kembali ke set. Itulah, kalau tidak sebelum ni memang kita syuting kat rumah, kita bagi footage je. Sekarang ni lebih mudah sikit lah, tapi still kita kena jaga SOP. Betul. Macam mana, start shoot ke belum? Saya baru keluar satu album. Oh, lagu Faizal Tahir baru, je lah. Album lagu baru saya. Dia menyanyi tu. Aku kurus tak potong usus. Tajuk lagu tu. Sebab ramai sangat ke orang cakap Man potong usus, Man? Ramai tak percaya lah. Dia, orang macam ni kejam tau. Kita kurus pun nak penat. Dia cakap ni kita bedah. Dia cakap ni tak dadah. Hey, penat okay. Tu. Itulah kita nak cerita sekarang ni. Itu part of body shaming as well. Sebab dengan tak percaya dengan hasil kerja keras kita ni. Mungkin Zulin mungkin boleh komen dulu mengenai body shaming. Zulin pernah laluinya? Okey. Zulin pun dah bosan bila kita buat kerja kan. Kita punya partner ke apa kan. Dia suka gunakan kita punya fizikal untuk buat lawak. Saya tak cakap Man lah. Terasa ke tak lah? Tak ada. Tapi itulah selalunya diorang akan gunakan kita punya fizikal ni untuk menjadikan bahan lawak. Lawak. Tapi kadang-kadang memang kita rasa kelakar. Tapi lama-lama tak ke kita rasa macam kita ni membiarkan orang memalukan kita. Tertawakan kita. Yang diorang ketawa itu adalah kita. Kekurangan kita. Faham. Kenapa kita membiarkan? Kalau kita happy, tak ada masalah. Saya kalau ikutkan tak apa-apa nak happy. Tapi kadang-kadang terima je lah. Benda-benda tu yang kita tak nak dah. Macam tolonglah. Ini zaman berapa dah ni kan? Kita dah ada keluar akta body shaming ni, saya rasa happy lah. Kurangnya mereka berjaga-jaga. Betul. Kalau macam Man ada ke? Kena sendiri. Kita tahu Man memang pelawak. Semua orang cakap tu mungkin semua pada dia lawak je. Betul. Tapi kalau macam saya pun, saya nak nampak macam stylo sikit lah. Selalu tengok member-member kalau kita pergi beli baju pun kadang-kadang, alamak, seluar ni nak pakai ni. Tapi itulah orang kata, hasrat tu ada. Tapi bila tengok orang lain pakai, seronok kita pakai.
tak muat pun kadang-kadang. Uh-huh. Bila tanya saiz pun, bang, ini pinggang dia saiz paling besar berapa? Paling besar 30 je, bang. Alamak. Kita 38 masa tu kan. Impian wow. tu ada. Tapi bila saya keluar dengan orang kata image baru macam ni kan. Uh-huh. Banyak baju saya boleh pakai. Banyak seluar yang saya dah boleh pakai. Apa uh-huh. semua. Sampai bini kata kalau nak keluar lepas ni kena dia ikut lah. Kenapa? Risau? Bini dah risau, dah risau. Wow. Saya tak buat gigi. Saya yakinkan dia. Jangan risau. Kadang-kadang kurus ni kalau tak ada gigi pun tak nak. Jangan risau. Okay, turning point ataupun apa sebenarnya yang membuatkan Zulin dan juga Aman kata, eh tak boleh lah ni, aku nak benda ni stop. Tak nak lagi orang make fun of me. Tak nak lagi orang bercakap mengenai aku benda yang tak best. Bilakah turning point tersebut? Saya pula. Bila macam contoh kita, saya tahun depan ni mungkin 10 tahun dah dalam industri kan. Kita nak satu benda yang baru pula. Dulu mungkin budak-budak tengok saya masa tu umur dia 10 tahun. Kalau sekarang ni, kalau tahun depan dah 10 tahun. Dah 20 tahun dah umur dia sekarang. Mungkin dia tengok benda yang sama. Jadi saya nak keluar dengan benda baru. Kalau boleh, diorang pun boleh terima saya dengan benda baru lah. Dan mungkin kita buat benda baru ni, orang kata untuk diri kita juga sebenarnya. Untuk sihat, untuk kita senang beribadah, untuk kita senang cari baju apa semua. Sebab kita rasa nak long term lagi dalam bidang ni kan. Betul. Jadi kalau benda yang sama je, saya takut orang boring, peminat boring. Jadi kita buat benda baru, InsyaAllah kita akan improve lah kita punya diri. Yang ke arah lebih baik. Yang ke arah lebih baik. Macam Zulin, turning pointnya adalah adakah mereka berkata kerana putus cinta? Cik jodoh. Okey, itu cerita-cerita yang sedikit membantu saya untuk turun berat badan. Okey, ada sedikit sebanyak. Menyuntik. Cuma kalau ikutkan adalah nombor satu masalah kesihatan lah. Kita badan besar ni, bila saya ada penyakit makan tak hadam, makan bersulap air, makan benda tak healthy. Itu yang membuat saya rasa inilah masa dia untuk aku capai misi aku. Sebab misi ni memang daripada 2001. 2001, 19 tahun dah. Tak, berjaya-berjaya. Jadi, kita ambil inisiatif, kita hire team ni. Okay, engkau jaga makan aku. Engkau jaga bahagian exercise. Engkau jaga bahagian ini. Sampailah jadi. Sampai sekarang ni. Itu saya terkecil hati sikit bila orang cakap kita buat bukan-bukan. Saya rasa dia tanam azam 2001 tu, dia dah tanam azam dah betul. Tapi tak tahu tanam kat mana. Sekarang dah jumpa dah mana baca, mana ni aku dah jumpa dah. Okey, orang kata selalu kita kena ada satu musibah yang berlaku kat kita baru kita nampak dan kita nak bangun dan bangkit. Kalau macam Zulin mungkin putus cinta part of it dan azam yang dah tanam dah jumpa dekat mana tu dan nak buat. Even macam Man pun nak berikan perubahan baru kepada peminat-peminat. Dan dengan ini, tapi bila kita dah buat benda yang positif tapi negatif juga datang. Macam mana Zulin rasa macam nak... Rasa macam malas lah macam ni nak buat benda macam ni. Ada tak? Okay, mungkin sebab bila kita kurus, kita keluar produk kurus. Padahal benda tu kita dah set up awal. You know, bila dah berjaya dan baru kita tunjuk. Takkanlah masa tak berjaya nak tunjuk siapa nak berjaya. Betul. Kan? Cuma mungkin itulah faktor dia kan. Kita... kita tak boleh nak tutup mulut orang. Kita tak boleh nak buat semua orang percaya. Kita pun tahu ramai pesaing kat luar sana. Betul. Mungkin itu mungkin salah satu strategi. Dan mungkin juga ada yang tak setuju dengan benda-benda yang kita buat. Jadi mereka adalah benda yang dia nak cakap. Jadi yang penting kita move forward je lah. Kita fokus je apa yang kita nak buat. Dan ni lah, sebab ramai sangat orang nak tanya ni kat dalam ni, kata Zulin mengenai dengan ni, kejap kita baca ni. Nama dia tu adalah cincin. Ada mengepus gambar dengan seorang jejaka. Jejaka itu telah pun posting katanya dengan ikhlas Jalil tersebut. Adakah kamu berdua bercinta? Yang penting bukan saya kan. Bukan soalan untuk Zulim. Kau tak ikhlas. Tak ikhlas sebenarnya. Dia kawan je. Saya kawan dengan semua orang sekarang ni. Ikhlas eh? Ikhlas ni. Oh, tu ke? Tu jejaka tu boleh. Rupa-rupanya. Tapi kalau betul apa salahnya? Saya memang kawan dengan semua orang. Janganlah sebab saya letak gambar siapa-siapa kat Instagram terus cakap boyfriend. Saya nak letak lagi 2-3 gambar ni. Nanti kata saya legal lah. Alah, kalau dah betul jodohnya, kita sebagai penyokong Zulin kena doakan yang baik-baik. Kita tak tahu siapa jodoh kita kan. Baik. Saya tak kata ya. Saya kata kawan. Okey. Man, ni kawan dengar cerita ni, Man.
Apa tu? Awak tak boleh keluar rumah dekat kawasan rumah awak tu. PKPD. Katanya langsung mungkin memberi cerita pengalaman masa tu. Berapa lama PKPD dekat, tu? Lebih kurang saya rasa nak dekat sebulan kot. Dia ada kawat duri kan. Dia ada kawat duri. Biasa kalau PKP tu kita boleh keluar juga. Boleh panaskan enjin kereta, motor, boleh round-round kan. Tapi PKPD ni dia ada kawat duri, siap ada askar lagi. Duduk kat situ? Duduk kat situ, pegang senjata. Saya risau dia orang bawa kereta kebal je. Takut ada yang nak keluar kan. Tapi alhamdulillah saya rasa itu hikmah dia sebab selama ni saya balik rumah kadang-kadang kita dalam lift angguk kepala je. Kan? Tapi bila PKPD tu satu bangunan tu, satu kita punya apartment kawasan tu, semuanya ambil part. Jadi AJK yang tak bertauliah kan. Semua orang kata main peranan sebab apa bila beras datang, bila bantuan semua datang, kita kerjasama lah. Maknanya kita membantu daripada satu floor, satu floor. Kalau kita tak buat macam tu, takut bila semua turun lift dah ada dua. Betul. Yang macam-macam dengan ada yang orang kata warga asing pun ada kat situ apa semua. Jadi bercampur lagi merebak pula benda tu. Kita nak elak kan. Takut bila dah ramai-ramai berimpit lagi merebak. Jadi kita AJK ni ambil peranan. Siapa-siapa yang punya giliran baru turun. Kita pergi floor by floor, ketuk pintu, bagi tahu, baru turun. InsyaAllah lah. Itu sebenarnya pengalaman once in a lifetime orang kata kan? Betul. Sekarang ni barulah macam nampak kita ni akrab, arnab semua ada. Kalau tidak dulu... Mana dia cakap main dah kurus tak kelakar? Kelakar je. Kelakar dah lah, kelakar. Tapi gigilah kena buat gigi. Kau daripada tadi lah, Man. Okey, tapi ada ke Man orang komen? Bila dah kurus orang orang tak suka, Man? Ada yang komen lah. Macam dia kata ada yang jadikan saya motivasi. Lepas tu ada yang kata macam nampak sakit. Ada macam nampak tak sihat. Sebab mungkin dah lama sangat diorang tengok saya badan besar kan. Mungkin dah lama sangat diorang tengok saya dalam industri ni kelakar kerana badan besar. Ataupun pelawak-pelawak yang berbadan besar ni kurang. Yang lelaki kan, kurang. Jadi mungkin cabaran tu untuk saya orang kata mencabar diri dalam bidang lawak ni dengan orang berbadan kurus pula. Badan besar tu memanglah dah kurang. Tapi apa kata kita... Why not? Orang kata kadang-kadang berlawak tak semestinya kena badan besar apa semua kan. Betul. Kita nak body shaming tadi tu. Kan? Jadi sebab orang mungkin mengambil jalan mudah kalau dengan cara itu. Okey, Zulin, last but not least, mungkin ada apa-apa kata-kata nak berikan kepada peminat-peminat. Mungkin yang percaya, mungkin yang tak percaya. Yang mungkin mengidolakan Zulin sendiri. Aku nak jadi macam Zulin. Zulin boleh buat? Mesti aku boleh buat. Silakan. Saya... Kalau nak turun berat macam ni, kalau saya tak disiplin, saya tak mungkin akan dapat berat badan sekarang. Tak mungkin. Yang pertama sekali, kalau nak kurus, kena ada disiplin. Anda nak percaya, tak percaya, terpulanglah. Tapi apa yang dekat saya siap. Apa yang saya bagi tahu dekat Instagram tu, semuanya benda-benda yang betul. Maksudnya cara diet, kena exercise. Tak ada apa pun yang salah saya rasa. Jadi ambillah yang baik. Yang kalau rasa tak baik, abaikan. Jadi itu je lah. Saya tak boleh nak kontrol semua orang. Betul. Jadi itulah. Kalau rasa baik, ikut. Kalau rasa penat tak, je. Job back to back ni. Bukan. Kita pun penat dalam layan orang. Nak cakap jawapan yang sama katanya. Okay, Man. Short nak, and sweet, Man. Saya kena berdiri. Kalau tidak, orang tak percaya saya kurus. Okay. Saya bukan tak nafas ni. Betul ni. Serius ni. Okey, silakan, Man. Saya kalau nak cakap kepada peminat-peminat. Nak cakap pun tak nak lah sebab diorang pun ada. Walaupun saya punya follower tak ramai kan. Tak macam Zulin 2M. Saya punya follower sikit je. Tapi yang pentingnya dah terbukti lah. Kita bukan cakap kosong. Lagipun saya pun tak pernah nak menipu ke apa ke. Apa yang kita dapat kalau kita menipu kan. Betul. Jadi apa yang saya makan, saya share dengan siapa-siapa yang nak berkongsi. Jadi tak ada masalah lah. Kita tahu dekat... duduk balik lah. Saya tahu yang dekat rumah tu, yang sedang menonton tu, dan follower-follower semua ada hasrat nak kurus. Macam kalau saya nak tahu juga. Kalau tahu rahsianya, kenalah follow. Betul. Man dekat Instagram. Saya yang layan sendiri tau. Saya yang WhatsApp sendiri. Baik. Yang orang kata reply sendiri, bukan orang lain. Terima kasih. Rajin. Dia memang soalan yang baik. Saya kalau tangan tak cukup, okay, kaki dah, pun dah habis dah, Man. Tak ada hal. Kajam je, Man. Itulah. Terima kasih Zulin dan juga Man yang sudi datang hari ini berkongsi, memberikan mungkin semangat kepada anda untuk mencapai cita-cita anda untuk mungkin menurunkan berat badan. Kita akan kembali selepas ini dengan apa yang viral. Terus dengar. Dengar pula. Terus tengok HTV lah. Radio. Dengar pula radio. Kembali lagi di HTV Hiburan je. Nana Mazan di sini untuk bersama-sama anda untuk segmen apa yang viral. Memang sangat viral sebab saya pun terpengaruh juga. Okey, nama
challenge ni, sunglass drop challenge. Nak tengok apa kaitan sunglass drop challenge? Jom kita saksikan apa yang viral. Cuba hit it. Jatuh jadi. Yes, yes. Ah, yes. Okay, gelap. Tak nampak. Okay. Wow. Insane. Okay, agak mencabar. Tapi kalau kita tengok klip tadi, ada juga yang dia punya cermin mata terbalik kau sampai ke bawah. Inilah, walaupun nampak wajah timpel, tapi nampak. Tak masuk. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Begitulah. Kehidupan. Okey, kita ke segmen Zone Indie sekarang ini. Zone Indie ni kita ada sebuah kumpulan yang diberi nama Heaveside. Okey, Heaveside ni anggotanya ada lebih kurang 5 orang. Jejaka-jejaka tampan daripada Kuala Lumpur. Dan sebenarnya bukanlah baru membuat persembahan. Pernah juga membuat persembahan bersama dengan kumpulan OAG katanya. Nak tengok bagus tak bagus, genre apa yang dibawakan, apakah musiknya all about. Jom kita ke segmen Zone Indie. Let's go. Hai, nama saya Hafiz Nazri, saya pemain drum di Heaveside. Nama saya Hafiz Razman, saya pemain gitar. Nama saya Muhammad Izzul dan saya pemain gitar. Saya Idat, saya bermain bass. Saya Akhil, saya vokal. Kami Heaveside. Okey, Heaveside ditubuhkan lebih kurang pada Jun . Jun tahun lepas lah, Jun 2019. Basically, kita main macam emo-emo stuff, pop-punk 2000 ni. Sekarang baru release kita punya first EP on last September. So, kalau boleh check out dekat Spotify juga sebenarnya EP tu. And then kita juga ada jual physical lah. And then untuk promote EP tersebut, lebih kurang dalam November kita start tour Malaysia ke Singapura. 5 hari berturut-turut. So, kita pergi daripada Penang. Asal Penang. Dan Singapura. And then kembali ke KL lah. Actually, kita buat dekat KL lah. New plan most likely is on writing and keep on writing and keep on touring lah. Other than that, boleh check out kita orang dekat few social media platform yang kita ada. Boleh je check Heaveside KL dekat Instagram, dekat Twitter, dekat Facebook. Boleh search for Heaveside. Kita pun ada YouTube. Kita ada buat music video dekat YouTube. Kita ada vlog dekat YouTube. So, semua social media content kita ada dekat YouTube. Boleh check dekat YouTube. Semua digital. Semua digital. Digital platform yang korang minat. Korang dengar lagu, korang boleh search je Heaveside. Korang akan keluar kalau social media Heaveside KL. Inilah aku, siapa-siapa yang dengar kita orang, siapa yang share news sebab kita orang, thank you so much. Sebab without korang yang keep sharing about us, kita orang tak akan sampai kat sini. Kita orang tak akan dapat this kind of opportunity. Kita orang tak akan dapat berjalan-jalan sambil buat benda yang kita orang suka. Thank you so much from bottom of heart. Thank you. Thank you. Back.
Kumpulan Hipside, semoga lebih maju jaya, dapat menghasilkan lebih banyak muzik-muzik yang menarik. Alah, kita dah sampai kat ujung-ujung ni. Ha. Jadi kepada anda, penonton-penonton HTV sekalian, ingat untuk menjaga jarak dan keraplah mencuci tangan. Okay? Dan kalau ada sebarang pendapat, cadangan yang ingin berikan kepada kami, bolehlah ikuti kami di laman sosial, di Instagram dan Facebook, Hiburan TV RTM ataupun di Twitter, Hip TV RTM. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi minggu hadapan dengan cerita yang sensasi lagi. Apakah yang trending lagi? Jangan lupa untuk bersama kami setiap hari Ahad, 1:30 tengah hari di TV 1. Kita akhiri HTV minggu ini dengan persembahan daripada Senario Union bersama dengan Iqbal. Tajuknya Weng 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 Motor Kapcai. Bye. Assalamualaikum. Iqbal mari tunggak motor ramai-ramai. Jalan-jalan pergi tepi pantai. Nampak awet makan buah rambai. Minta sikit dia beri satu tangkai. Badan muka Iqbal pandai. Aku tanya dia duduk mana. Baru-baru cuma diam saja. Sekali datang seorang jejaka. Rupa-rupa dia punya power. Alamak habis aku mesti kena timbai. Aku berlari mendapatkan motor kapcai. Naik motor ramai-ramai. Tak ada cukai dan membuat pasai. Nanti bila nampak polis kena tangkap di bawah pergi ke balai. Itulah akibatnya kau suka menyusahkan orang ramai. Telefon bapak sekejap. Badan muka. Tolonglah bapak kali ini. Aku janji tak buat lagi. Keluar balai, cangkung ramai-ramai. Motor kapcai, habis kena rantai. Sorang-sorang, masuk dalam lokap. Duduk diam, tak boleh bercakap. Tolonglah bapak minta tolong bayar saman. Tak boleh. Aku dah sering naik sampai cukai jalan. Naik